السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال الشيخ عبد الصمد الفلمباني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan demikian lagi wajib atas tiap-tiap yang akil baligh itu membenarkan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sekalian yang dikhabarkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Taala, sama ada perbuatan dunia dan akhirat, dan bahawasanya tiada terima, tiada diterima iman seorang melainkan membenarkan akan barang yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan khabar yang kemudian daripada mati, seperti soal munkar nakir, yaitu munkar nakir dua malaikat yang haibah lagi menakut mendapatkan ia akan mayit. Maka bertanya keduanya itu daripada tauhid dan agama dan risalah dengan katanya, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kita Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin karangan Syekh Abdul Somad Al-Falimbani rahimahullahu taala. Hingga pada katanya dia, dan demikian lagi. Demikian lagi sebagaimana hukum kita mengenal ketuhanannya Allah, hukum ketuhanannya Allah, hukum sifat ketuhanannya Allah, dan hukum kita mengenal kerasulan, kenabian, sifat-sifat kerasulan dan kenabian para anbiya mursalin, dan begitu juga
khusus tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana wajib fardu ain kita kena kenal hukum ketuhanan Allah, hukum sifat ketuhanan Allah, hukum kerasulan kenabian dan hukum sifat kerasulan kenabian. Demikian lagi lagu tu jugalah. Mana lagu tu juga ni wajah syabah dia. Tafsir bagi wajah syabah dia panggil wajah keserupaan. Wajib aini dia panggil. Wajib sini wajib fardu ain. Artinya tuntutan daripada syarak supaya kita mengetahui dan kita i'tiqad dalam hati kita sebagai tuntutan yang putus, talabul fi'li talaban jaziman. Macam semalam maghrib tadi lah, wajib. Nah, tak boleh tak buat. Kalau hak sunat sebelum dengan selepas tu, ha hak tu tuntut juga, tapi kalau tak buat sebab malas tu tak apa dah. Tak agak dia kata lenguh lutut eh rasa. Nah, ataupun rasa banyak dah pahala dia. Ha, tu tak apa. Hak tu sunat. Hak ni wajib, tak boleh. Kok mana malas buat ke kena buat. Terpaksa kena buat. Itu. Sekira-kira yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dijanji pahala oleh Allah Ta'ala kerana kita buat dengan ikhlas. Dijanji seksa api neraka kalau kita tidak mengerja, tidak buat. Itu lah. Itu mana wajib? Yang ini wajib aini. Atas apa tu? Atas tiap-tiap. Tiap-tiap itu maknanya tak tinggal walau sorai. Nah, tiap-tiap. Menghabisi aprok. Tak terkecuali. Itu atas tiap-tiap. Orang yang aqil, yang tu dia panggil sifat azah mausuf. Orang yang aqil, orang yang berakal. Semua fok kita ni berakal belaka. Nah, tak ada seorang pun hak gila. Kalau gila pun, gila kalau dengan cari pasal jadi gila sendiri tu tetap wajib juga. Nah, gila hak tak wajib ni gila dengan tak sengaja dia ni. gila dengan tak sengaja mana? Tak ada duk sengaja buat jadi gila eh. Tidak duk minum obat batuk, tidak duk hatuk kepala dinding, tidak duk bawa kereta laju sampai aksiden tepuh ti api berapa dak. Bangun-bangun tidur gila. Hak gila lagu tu dimaaf oleh syarak. Nah, artinya dia bukan mukallaf. Tu lagu tu. Kalau gila hak pesis sengaja, dihatuk kepala dinding, siapa gila? Tu mukallaf, wajib. Nah, wajib juga lagu tu. Balighun yang sampai umur. Nah, kita semua ni balik belakang ni. Nah, tak ada suara yang tak balik. Nah, kerana balik ni sama ada dengan alamat atau dengan umur. Dengan alamat maklumlah, bagi laki-laki perempuan mimpi keluar air mani atau tak mimpi keluar air mani, atau bagi perempuan keluar darah yang boleh dihukumkan haid. Itu kita nyata dah dulu sebelum ni. Atau tak ada kedua-dua, tapi umur dia cukup 15 tahun qamariyah tahdi dan genap. Maka mukallaf automatik. Dia panggil balik dengan umur. Nah, itu. Umur 40 tak semaya lagi. Katanya, mana tak semaya umur 40? Ya, tetap balik lagi. Ya, tak pernah mimpi pula main. Ha, berat dah. Oh, yang dia mu ni bapak anak balik dah ni. Bukannya mu tetap balik dah. Wajib ke apa tu? Wajib membenar akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kena terima Nabi Muhammad. Itu membenar makna terima. Tasdiqu fil qalbi. Membenar dalam hati, terima dalam hati. Tasdiqun nabi wa tasdiqu bima jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma 'ulima min ad-din bid-darurati. Wajib kena terima Nabi Muhammad dan terima apa yang dibawa datang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada perkara agama yang diketahui dengan secara darurah, dengan secara mudah. Itu dia panggil iman. Jadi tak memada dengan tahu saja. Maka sebab tu tidak dihukumkan orang panggil iman kepada ilmu orang Yahudi ahlul kitab. Orang Yahudi ya kenal Nabi, ya tahu Nabi. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mengenal mereka itu orang Yahudi akan Nabi Muhammad seperti mereka kenal anak mereka sendiri. Maka semata-mata kenal tahu tapi tak terima, tak jong dalam hati, tak dikatakan iman. Iman tahu serta terima. Itu dipanggil iman. Lawannya kufur. Apa kufur? Takzib, mendustakan.
takdzibun nabi wa takdzibu bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma ulima minad din bidarurah. Laweh hak tadi itu dia panggil kufur, mendustakan nabi. Ayo ke Muhammad ni nabi bukan AKP, atau mendustakan apa hak dibawa datang oleh nabi daripada perkara agama yang diketahui dengan secara darurah, dengan secara mudah. Kafir tu. Itu mendustakan nabi. Jadi wajib kena membenar mana terima. Itu mana iman. Jadi kalau semata-mata tahu, orang tak panggil iman. Nah. Tahu kata Nabi Muhammad tu nabi, tapi tak terima dalam hati. Tak panggil mukmin, tak panggil iman. Apa kita buat misallah, nah. Tahu siapa tu wakil rakyat kita, kawasan kita ni. Tapi kita terima tak dia? Tak terima contoh. Tu. Tahu tapi tak terima, mau kita undi orang lain. Contohlah ni. Ada hak ya undi, meneh wakil rakyat hak dia undi. Dia tahu tak siapa wakil rakyat ke apa ya? Tahu. Pas dia terima tak ni YB dia? Terima, muka dia je undi. Tu lagu tu. Nah, tu contohlah. Nak bagi mudah faham. Wajib membenarkan, yakni menerima akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sekalian yang dikhabarkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Taala. Jadi hak Nabi Muhammad royak tu daripada Allah Taala. Dia panggil mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak Nabi bertutur dengan sesuatu apa-apa perkataan, melainkan semua daripada wahyu, tidak daripada nafsu. Hawa nafsu Nabi tidak. Maka hak jenis daripada Allah Ta'ala, maka hak ni wajib kita membenar. Ta'min pada kata yang dikhabar. Apakah yang dikhabar tu? Sama ada, nak meratai dia bagi, sama ada perbuatan dunia. Tu perbuatan dunia mana? Nah. Seumpama muamalah, nego-nego ke gapo, pinjam-minjam, semua diajar. Nah. Semua diajar, itu makna perbuatan dunia situ. Nah. Tu buta ke, nego ke, beli ke, nah, pinjam-minjam ke, ikutlah. Nah, heboh ke, ikut. Heboh dengan syarak ke, heboh dengan itlak mutlak ke, ikut. Semua tu dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh kita ikut kepala otak kita sendiri, nah. Tu tak boleh. Tu. Orang beri makan ni ke surah. Orang heboh makan ni, tapi dengan syarat makan ni selepas tahlil. Tak boleh kita ambil puak pergi balik rumah lalu dekat sini tahlil dak buat lagi. Haram kejadian lagu tu. Nah. Ada tu kadang-kadang. Lihat sini. Orang suat tahlil, we makan ni. Banyak buku. Nah. Dia duduk serabut. Ustaz ni lama mengajar. Tak berhenti lagi. Tahlil pukul berapa? Dia senyap-senyap turun. Dia ambil nasi sebuku. Balik di rumah. Haram dia makan tu. Apa? Apa haram? Kau ya wisora kan Ustaz? Ya wisora dengan syarat kena tahlil dulu. Lihat sini. Bukan pergi puak balik di rumah. Tahlil sendiri dah. Nah. Itu contoh lah tu. Nah. Tu semua tu perkara hak dikhabarkan oleh Rasulullah, sama ada perbuatan dunia dan akhirat. Akhirat ni bahasa hak ghaibian. Bahasa pahala ko, ganjaran syurga neraka ko. Nah. Bangkit semula daripada mati ko. Nah. Tiup sangka kala kau. Ia belakang tu tu hak bagi akhirat belakang. Syurga neraka, pahala dosa. Hak tak nampak. Ghaibiyat dia panggil. Itu makna perbuatan dunia. Hak perkara hak kita nampak dengan mata kepala. Nah. Basuh berok kau bergapa. Ia belakang. Tak boleh ikut kepala otak kita sendiri. Nah. Tak boleh. Kita basuh berok dengan kokola. Tak jadi. Walau dua kola kokola pun tak cuci. Tahi kita tu. Nah. Ia kena dengan air mutlak. Nah. Ataupun kita biasa dengar boleh istinjak dengan batu. Tapi tak tahu syarat. Apa syarat nak istinjak dengan batu? Kita gahar kau sekok ada. Biar neleh dah tahik pas betih pun. Ngagahar juga dengan batu. Tak sah tu. Nah. Itu makna.
mana wajib kena mengaji, itu ya. Itu wajib kena mengaji. Itu makna perbuatan dunia tu tu. Sebab ada juga urusan orang panggil dunia hak Nabi serah kepada kita. Itu kan ada ke? Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi berjalan di satu kampung di hujung Madinah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dihidah oleh sahabat-sahabat situ buah kurma. Belemuk molek, sedap molek. Makan Nabi, pas Nabi tanya ke mana ni? Buah kurma pak kapur demo ni lain macam sikit. Di bandar tidak ada belemuk lagu ni. Kering-kering, halu-halu, cicik. Ni bulat-bulat, sedap-sedap, makan manis leting. Jadi sahabat kapur tu kayak kami ni, kami kacuk benih dia. Kami tanah kami kacuk. Sebab tu bulat sedap molek manis belemuk molek ni ya Rasulullah. Rasulullah kata, kalau molek tu sok kacuk lah. Tak sedok kacuk lah benih tu. Tanah soso gitu tak sedok kacuk. Maka sahabat ni bila dengar Rasulullah kata, ingat kau wahyu lah daripada Allah Taala. Nya tak kacuk sungguh. Tanah benih soso tak kacuk. Satu masa musim wah kemo lagi Rasulullah mari pula kapur tu. Mari-mari maka tengok tak sedap apa dulu dah. Guan wah kemo hari tu sedap belemuk manis molek. Ni pasal kering, pasal halus kecil, tu tawa-tawa tak apa nak manis apa dulu. Tu Rasulullah lah suruh tanah tahu kacuk benih. Kami buat sepanjang Rasulullah. Apa kita tahu tu lah. Lalu Rasulullah kata, antum a'lamu bi umurid dunyaku. Tengok. Kamu lebih mengetahui dengan urusan dunia kamu. Antum, kalian, a'lamu terlebih mengetahui bi umurid dunyakum. Dengan urusan hija'ah, kara-kara dunia kamu. Tak semestinya benda tu kena ambil mutlak daripada aku. Itu berarti ada perkara-perkara dunia ni hak diberi keluasa kepada kita untuk tadbir sendiri. Macam traffic light, lampu merah, lampu kuning. Nak tunggu nanti dalam hadis Sahih Bukhari mu tak jumpa lah. kena ada traffic light, kena ada jalan raya dua lain kau tiga lain kau gapo. Nak nanti Sahih Bukhari Muslim Abu Daud Nasa'i gak? Jawab dia naik kuda uta pula kitanya. Tu kena pakai topi keledar. Secara detail seperti itu memang tidak ada dalam Quran hadis. Tapi secara umum ada. Mana? La dharara wala dirara. Tidak boleh buat mudarat pada diri, tidak boleh buat mudarat pada orang lain. Apa lagu mana caranya? Kita lebih tahulah. Nak buat lagu mana? Buat undang-undang, traffic light. Hak kuning kena berhati-hati, hak merah kena berhenti, hak hijau boleh jalan. Jangan terbalik pula, hak hijau tekan brek, hak merah baru nak tekan minyak. Ya pelik sungguh buat kita bawa kereta. Kayak gitu kan? Hijau tekan brek, slow. Merah, kau laju, kau nak dekat merah kau laju lagi. Pelik sungguh. Undang-undang wadah dia sendiri menyalahi. Tak ada arah lah. Pak undang-undang lagu ni kalau kita nak cari dalam Quran hadis ke? Cari tak jumpa 20 kali kiamat tak jumpa lagi. Saya tak nak patuh undang-undang ni. Sebab tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Lagu tu. Tu masuk daripada jumlah antum a'lamu bi umurid dunyaku. Tu lagu tu juga. Sama jugalah dengan urusan melantik pemimpin itu pun termasuk antum a'lamu bi umurid dunyaku. Syarat hanya wi dengan jalan umum. Umumnya wajibu nasbu imami adlin. Bi syar'i fa lam la bi hukmil aqlin wa laisa ruknan yuqtaqad fid din. Wajib melantik pemimpin yang adil. Nak latih ke mana? Musyawarah ramai-ramai ke? Atau pemimpin dulu latih siap-siap dah kalau ia mati sebagai waliul amri dia, pengganti dia, atau pemimpin ni latih 10 orang supaya jadi ahlul halli wal aqdi, tu musyawarah pilih pemimpin ni ke, ataupun tu dengan cara monarki ke,
dengan cara republik ko, dengan cara demokrasi ko, hok tu keluasa. Tak ada masalah. Nah, ya Islam tak mari dengan cara tak. Yang penting pemimpin tu adil, menjalankan amanah, keamanan, keselamatan, kedamaian boleh dikecapi. Iman boleh jaga, Islam boleh dilaksana. Ah, cukup. Tu ya. Nah. Ah, tak mesti kena guna perkataan khalifah. Nah. Nah. Tu barulah ikut cara Nabi. Nabi pun tak sebut khalifah ni. Nah. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang pernah pertama digelar khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidina Umar orang yang pertama dapat gelaran Amirul Mukminin, raja orang mukmin. Tak apa, tak ada hal. Nah, ini orang panggil masuk daripada antum a'lamu bi umurid dunyakum. Syarat awak mari dengan secara umum je. Detail kaifiat lagu mana caranya itu serah kamu lebih selesa dengan apa yang kamu selesa. Itu. Kami selesa dengan cara jumhuriyah, macam Indonesia tu, republik. Dia cara jumhuriyah, republik dia. Nah, kita selesa dengan cara mamlakah nizamiyah, raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen, contoh. Nah, kita selesa cara ni. Ada yang mau tu cara selesa, ikutlah. Yang pentingnya tadi pemimpin mesti adil. Nah, tidak zalim, mesti orang panggil husnul tadbir bi riayati syu'uril ummah fid dakhil ad-daulah wa kharijiha wa riayati maqasid syar'iyyah al-kulliyah al-khamsah. Itu dia panggil siasah, contoh. Tu ada hukum, ada wajib. Wajib pada syarak fardu kifayah, bukan fardu ain. Tu bukan orang panggil ikut kepala otak sendiri, walais bukan orang panggil bil akli. Nah, bi syar'i fa'lam la bi hukmil akli, bukan semata-mata akal. Nah. Dan bukan juga rukun iman yang diiktikad dalam agama, bukan ya kan? Hanya syariat sebagai fardu kifayah, gitu ya. Tu jalan ni kena faham. Lagu mana cara kau gapo? Hak tu mu lebih mengetahui. Lu mu lebih selesa lagu mana? Nak buat bangunan, ikutlah. Nak buat masjid, kubah macam Arab ke, kubah macam Jawa ke, kubah macam Minangkabau ke, berapa, tak ada satu orang panggil arahan, ketetapan daripada syarak. Antum a'lamu bi umurid dunyakum. Gitu dah. Itu maksud gitu. Habis itu. Jadi lepas tu sahabat pun, kacuk bolok lah. Kau sedap, wah kamu kacuk ni. Manis, lemak, molek. daripada sabdaan Nabi itulah diketahui bahawasanya ada urusan-urusan dunia yang diserahkan kepada kita, cara kaifiat, tata cara kita nak tadbir bagaimana, kita nak urus bagaimana. Tidak ditunjuk oleh syarak. Syarak tunjuk atas jalan umum saja. Buat masjid, man bana masjidan lillah, nah, banallahu lahu kusuran fil jannah, contoh. Siapa buat masjid kerana Allah Ta'ala di bumi, maka Allah Ta'ala binakan istana dia, mahligai dia dalam syurga dia, contoh. Gitu je. Apa masjid lagu mana? Masjid kayu ke, masjid batu ke, nah, dua tikak ke, setikak ke, besar mana lebar. Tu serah kamu lah. Tak kena cari Bukhari Muslim. Cari hak tu tak jumpa lah jawab dia deh. Habis. Itu maknanya yang dikhabarkannya Nabi daripada Allah Ta'ala sama ada perbuatan dunia. Mana perbuatan dunia ni hak nampak tengok dengan mata kepala, ikutlah. Tu masuk juga dengan hak Nabi ubat-ubat ke apa. Nah, ya juga. Nabi kata habbatus sauda syifaun likulli da'in. Nah, habbatus sauda, biji hitam itu menjadi obat bagi kebanyakan penyakit. Kulli situ kulli majmu', bukan kulli jami' dah. Kulli majmu', kebanyakan penyakit. Tapi ada juga ulama yang menjadi kulli situ kulli jami'. Ada. Saya terbaca kitab Syekh Usman Jalaluddin Penanti. Dia buat mari satu kisah. Seorang hamba Allah berpenyakit kusta. Penyakit kusta ni satu wabak lah, wabak. Nah, penyakit kusta. Jadi doktor kata ni tak ada obat ni. Nah, dia kena quarantine lah.
kena wabak ni tak boleh hujan ke, kena kerenting, tak ada obat. Sembuh-sembuh, dak gak mati. Ha, memang gitu. Tapi kerana yakin dia dengan sabdaan Nabi tadi. Nah, habbatus sauda tadi. Nyalomo tubuh habbatus sauda. Nah, sembuh. Dan mencengangkan akal-akal doktor-doktor yang ada tiga itu. Eh, obat apa mu ni guna? Ya tahu Nabi sebut habbatus sauda syifaun likulli da. Jadi mana? Karena yakin dia tadi, Allah bagi sembuh. Ah, mula daripada situ tak kira lah apa pun habbatus sauda lah umur dia. Ada? Ah, tu. Dan bercelok mata dia sebab Nabi ada sebut juga bercelok mata ni menerai ke mata dan sebagainya. Ah. Tapi naknya dia yakin Allah bagi sembuh dengan sebab Nabi hak cerita ni. Bukan orang lain cerita. Nah, kalau Estero kau tiba-tiba cerita, pak benar kita nak percaya dak sini. Kalau Nabi enggak deh. Eh lagi. Eh apa muka Nabi ni? Percaya pula eh. Nah. Tapi kalau ada doktor yang kata kita kena buat kajian adakah habbatus sauda ni mujarab obatnya kepada jangan itu kita kata doktor ni kafir dah ni tak yakin. Bukan, sebab ada ulama yang mengatakan kullu situ bukan kullu jamak, kullu majmu. Mana menjadi kebanyakan ubat bagi kebanyakan penyakit, bukan semua penyakit dah. Yang sesuai dengan penyakit dia, maka habbatus sauda ni jadi obat bagi kebanyakan penyakit, bukan kulli jamak, bukan kullu jamak, tapi kullu majmu, kebanyakan. Okey, semua lah. Ada juga gitu. Jadi tidak salah lah sebab orang panggil urusan obat-obat gapo semua ni termasuk antum a'lamu bi umuri dunia go. Nah. Orang Thailand lah ni dia bebas dah, ada undang-undang dah dia. Nak jadi obat penyakit kanser tak payah kemo-kemo gapo dah. Dia ada apa? Minyak ganja dah. Kita tak boleh lagi. Nah, kita baru kerja pergi tengok ya. Dia baru kita tengok lagu mana. Nabi sungguh mujarab. Ada orang apa nama ni? Kanser buah pinggir. Tak boleh jalan selok tapak. Jadi senyap-senyap lah. Nah. Minum minyak ganja. Halus. Allah bagi sembuh sungguh. Ya. Boleh menego gapo tak ada apa dia. Ya doktor pun ish. Awak makan ubat apa ni? Nak buat kemo tak jadi buat kemo. Kata makan ubat tradisional ya. Tahu dah tradisional. Tak apa dah tu molek tu ubat tradisional kan. Ha? Nak mana ada ubat. Nah. Ada kehok-kehok kena takak itu, nak kena gatal sebenarnya. Bawah akta dadah ganja berbahaya. Terbukti tidak berbahaya. Selori yang awak mari, sobah awak mari. Pesakit-pesakit dia sembuh. Bila sembuh nak bahaya buat apa ya? Jadi bawah akta dadah tidak berbahaya lah, jadi bermanfaat lah. Itu nak mana dah itu ni? Tu. Jadi itu semua tu termasuk antum a'lamu bi umuri dunyaku. Itu dah. Tapi kalau hak Nabi mari cerita cara basuh berok, cara basuh kencing, cara nak tahu air ni air mutlak ke mutanajjih ke musta'mal ke. Nah, ini semua ni termasuk daripada wajib kita kena terima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh kita nak kata ai cara ni tak molek, cara zakat-zakat ni tak boleh. Hak moleknya cukai contoh. Tak boleh tu. Tu tolak hak Nabi tu. Nah? Tolak hak Nabi. Dan akhirat. Akhirat ni isyarat kepada perkara ghaibiyat. Hak tak nampak tengok. Sama ada hak tak nampak tengok ni, hak lepas dah. Cerita Nabi-Nabi dulu, Nabi Adam gapo bila masuk kita tengoknya. Nah, Nabi-Nabi dulu Fir'aun gapo, Namrud, Qarun gapo, kita tak tengok. Nabi hak cerita termasuk ghaibiyah. Dan perkara-perkara hak lagi akan datang pun termasuk ghaibiyah. Asal kata perkara tu hak tak nampak tengok serta mari daripada lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perkara tu dianggap ghaibiyah, perkara hak ghaib. Nah, perkara hak tak nampak. Maka satu daripada ciri mukmin yang Allah Taala sebutnya allazina yu'minuna bil ghaib. Ialah orang-orang yang terima perkara hak tak nampak tengok dengan mata kepala, hak dikhabarkan oleh Nabi. Bukan hak direka oleh tok bomo, tok dukung mana bukan. Hak tu pun tak nampak juga dak sini. Tok bomo, tok dukung ke? Dia cerita hak belak-belak juga. Nah,
ada dewa taraya turung lah, ya kata kat betih di atas bukit tu. Ha, mungkin lagi jamu, ha, pulut kuning kau berapa ayah golek ayah panggil. Dia kata ni gaib ni, tak nampak ni, kena percaya ni, dia kata ni. Ha, jangan, hak tu khurafat dia panggil, ne? Karuk-karuk maruk. Karena tak ada siapa dia yang tahu perkara gaib, melainkan Allah Ta'ala saja, dan Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkara tersebut. Jadi kita tahu benda gaib ni hanya melalui lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh kita nak reka sendiri, tak boleh. Habis. Kemudian dia kata sini nak masuk cara perkara gaib ni. Dan bahawasanya tiada diterima iman seorang. Tak sah dikatakan iman seorang itu mukmin, iman seorang itu benar-benar iman, tak diterima melainkan melainkan bila dia diterima iman dia tu, melainkan membenar, menerima dalam hati seorang akan barang yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Apa barang yang dikhabarkan? Tu daripada mati itu bayan pada kata barang neh. Akan barang yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan khabar yang yang kemudian daripada mati. Oh, bukan, bukan, bukan. Tu akan khabar tu maf'u bagi dikhabarkan. Nah gitu. Nah daripada tu bukan bayan bagi barang yang dak. Semula, dan bahawasanya tiada diterima iman seorang, tak dikatakan seorang itu mukmin melainkan bila? Bilakah dia dihukumkan iman yang sah, mukmin? Yang sebenar, mukmin yang betul-betul beriman, membenarkan akan barang yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan khabar yang kemudian daripada mati. Ini isyarat kepada percaya dengan hari akhirat. Tu iman biyaumil akhir wa ma yata'allaku biyaumil akhir. Percaya dengan hari akhirat dan percaya dengan apa yang berhubung-hubung kait dengan hari akhirat. Karena mati itu satu daripada hari kiamat kecil dia panggil. Ya, kiamat ni ada dua. Kiamat besar, kiamat kecil. Kiamat besar nunu nanti ditiup sangkakala yang pertama tu kau panggil kiamat kubra dia panggil. Nah. Lepas tu hak berlaku dah hari-hari ni dia panggil kiamat sughra. Anak mati itu sendiri. Mati itu sendiri kiamat sughra, kiamat kecil. Berapa kecil? Sebab tak berlaku pada jumlah sekalian manusia yang ada atas muka dunia, tapi berlaku di atas beberapa individu-individu. Tu dah dikata dalam kitab Hasyik Syarah Sawi ala Jawharatit Tauhid. Sekali kita seduk nafas ni, sekali kita seduk nafas ni, ada 124,000 nyawa Tuhan tarik mati. Dan sekali kita hembus, 124,000 nafas, 124,000 jiwa pula baru lahir. Ada sebut lagi tak syarah Imam Sawi, Syekhul Azhar di atas matan Jawharatit Tauhid. Sekali kita seduk, 104,000 mati berupa. Nah. Kita hembus 104,000 pula hak baru beranak. Cha tubik kuang. Hari-hari lagu itulah. Hari-hari. Nah. Itu. Allah. Mana misalnya khabar yang kemudian daripada mati seperti soal munkar nakir. Mana dalam kubur tu lah. Tu as-su'alil kubri dia panggil. Soal munkar nakir dalam kubur. Tu sabit dalam Quran Allah Taala sebut yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Yuthabbitullah, memperkukuh oleh Allah Ta'ala
alladzina amanu, akani orang-orang yang beriman mereka itu, bil qawli sabit, dengan perkataan yang kukuh, fil hayati dunya wa fil akhirah, di dunia, kehidupan dunia dan di hari akhirat. Apa qawlu sabit itu? Yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam Quran. Dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, nazalat fi azabil qabri, diturunkan pada azab kubur itu, satu daripadanya ialah azab su'a mukanaki dalam kubur. Su'a tu sendiri azab dah. Nah, sebab bagi orang yang tak beriman ni, bagi orang panggil syakawah ni, mukanaki tanya, dia tidak tanya excuse me, man rabbuka, dia tidak lembut lagi tu, dia kata ni. Nah, tidak lagu tu. Nah, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ini disebut kisah ni dalam kitab Nur Zalam, syarah bagi Manzumah Aqidatil Awam, karangnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, selepas daripada ditanam Sayyidina Umar, dia pekuk telinga dia atas kubur Sayyidina Umar. Ha, cerita ni, nak percaya tak percaya, wallahu a'lam lah. Ha, maka dia dengar perbualan Umar dengan malaikat muka naki dia sini. Mana muka naki tanya, man robboka, bergegar, bergetar dia nak jawab. Dia kata, hei tu muka naki, lagu ni mu tanya orang mukmin. Soalan, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Nah, aku ni bersahabat dengan Nabi Muhammad sehayat hidup aku ni. Mu tanya lagu ni, gugup aku. Aku gugup. Aku tak boleh bayar kalau orang yang tak ada dengan Nabi Muhammad, lagu mana nak jawab soalanmu ni. Ha, mulai pada ni, hei muka nakir, mu kena berjanji dengan aku, jangan tanya lagu ni dengan orang yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya dengan lemah lembut. Ha, jadi muka nakir kata, ha, kami janji. Kalau orang mukmin kan pakai, tak tanya dah lagu ni. Itu cerita. Maka Ali kata, eh Umar ni, hidup pun bermanfaat untuk orang mukmin, mati pun bermanfaat untuk orang mukmin. Ha, betul ni. Jadi tu ukan akhir ni kalau jumpa orang mukmin, soalan dia tanya tidak kasar lah. Ha, boleh kan je, excuse me, man rabbuka. Ha, lagu tu dah. Betul dah. Lembut. Tapi kalau orang yang tidak mukmin, ah tidak lagu tu. Kasar sungguh. Ha, tu kasar sungguh. Itu cerita tu ada dalam kitab Nur Zalam, syarah bagi Manzumati Aqidatul Awam. Ha, ambo sebut lagu tu takut orang kata main mana cerita ni ustaz, sahih ke tak sahih, kita tanya Syekh Nawawi Banteng. Ha, dia sendiri buah lagi tak, ya kita tak tahu. Nah, itu lagu tu. Tu fa yuqalu lahu, maka malaikat tanya kepada mayit, mana, man rabbuka, siapa Tuhan engkau, wa man nabiyuka, siapa nabi engkau. Fayaqulu, maka jawablah oleh orang yang ditanya tadi, Rabbi Allah wa Nabiyyi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tuhanku ialah Allah dan Nabiku ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhalika, kata Nabi, maka sebab demikian itulah qauluhu, firmannya Allah Ta'ala, yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Nah, menetap, mengkejak, mengukuh oleh Allah akan orang yang beriman mereka itu dengan perkataan yang kukuh di dunia dan di hari akhirat. Jadi orang mukmin ini bila ditanya, man rabbuka wa man nabiyuka, dia akan jawab, Rabbi Allah, nah, wa nabiyyi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni akhrajahul Bukhari, nah, mengeluarkan ini hadis oleh Imam Bukhari pada sahihnya, pada rakam nombor hadis 1369, wa Muslimun, dan Imam Muslim pada rakam nombor hadisnya 7219, min hadisil Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Ha, jadi soa muka nakir dalam kubur ni sabit. Ha, bukan rekor-rekor dah. Yang kita kata, yo kau ada. Tak ada eh. Nah, senyap, molek-molek. Tak, sabit. Ha, ketuk tu. Nak azan dulu kah? Azan dulu deh. Azan dulu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatu al-qa آتي سيدنا محمد الرسول والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقام محمود الذي وعده إنك لا تخلف. Baik, tengok. yaitu munkar dan nakir. Munkar dan nakir. Munkar wa nakirun. Munkarun wa nakirun. Siapakah munkarun wa nakirun? Yaitu dua malaikat. Di sini pun ada berlaku khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan satunya nama munkar dan satu lagi nama nakir. Tapi kalau dalam kitab lain, kitab Nur Zalam juga, syarah bagi Manzumah Aqidatil Awam, disebutkan qaul yang lebih kuatnya ialah munkar dan nakir ni, munkarun wa nakirun ni ialah nama bagi satu orang malaikat. Gitu. Jadi malaikat ni ada dua. Hak tanya sorang, hak godel sorang. Satunya nama muka dan nakir dan satu lagi nama muka nakir juga. Hak tu hak kau ya rojeh, hak kuat. Nah, hak kita biasa duk tahunya muka sorang, nakir sorang. Nah. Tapi kalau dalam kitab syarah Nuruz Zalam syarah Aqidatul Awam tu disebut ke qaul yang rojeh bukanlah sebagaimana yang difahamkan oleh kebanyakan manusia, iaitu melekat dua orang itu nama seorangnya munkar dan nama seorang lagi nakir. Tapi hak kuatnya dia kata ialah satunya nama munkar dan nakir, satu lagi nama munkar dan nakir juga. Munkar nakir hak ni je tanya, munkar nakir hak ni juga juga deh. Itulah gitu. Tapi tak apalah, hak tu termasuk furu'ul aqaid, cabang dalam ilmu akidah. Bukan orang panggil usul akidah. Yang penting kita percaya, kita terima bahawa kalau kita mati, orang mana mati pun akan ditanya oleh dua malaikat. Namanya muka nakir. Sama ada nama muka nakir ni seorang tu nama munkar atau seorang lagi nama nakir, atau dua-dua nama muka dan nakir, dan hak tu pun nama muka nakir juga. Ikut, tak apa lah kau. Yang haibah. Haibah ni mana yang menggerunkan, itu mana? Lagi menakut. Menakutkan maknanya. Tu. Bukan calai-calai lah. Nah. Dikatakan orang panggil suara dia sahaja tu seperti pelakar, seperti guru, seperti apa panggil? Halilintar. Nah, suara dia sahaja. Tu guguk sungguh. Nah, guguk sungguh. Sini nama guguk. Nah, ada cerita guguk siapa?
mendapatkan ia ia dua malaikat muka dan akhirnya akan mayit. Ha. Akan mayit, akan jenazah itulah. Hak tu pun jadi khilaf juga. Kata setengahnya dikembalikan roh kepada mayit pula. Nah, sekelia. Nah, sekelia tubuh tu bangun balik, hidup pula. Tapi bukan di alam tu, di alam barzakh. Nah. Kata setengahnya dak. Nah, bukan sekelia, dikembalikan roh tu sekat pinggir. Sekat pinggir. Sebab tu tak nak lari tu. Sekat pinggir. Sebab apa? Supaya mampu untuk dia jawab muka nakir. Nah, tu dah. Tu berkhilaf juga ulama kita. Adakah roh tu dikembali sekalian tubuh ataupun dikembali separuh saja? Jadi kau terlebih rajihnya ialah dikembalikan roh tu separuh tubuh. Nah, itu pun nah di alam barzakh, bukan lagi di alam dunia. Sebab kalau kita buka pun duduk senyap dalam karapet tu juga. Tak gegar dah. Nah, dikembalikan roh ke dalam jasad tu di alam barzakh. Nah, separuh tubuh, tidak sekalian tubuh. Itu pun berlaku khilaf juga. Kau yang rajih kata separuh, separuh tubuh. Maka bertanya keduanya, kedua malaikat muka dan akik itu, tanya berapa? Daripada tauhid, tetap akidah dan ugamu dan risalah kenabian. Ah, tu dah. Dalam hadis Bukhari Muslim, begitu juga hadis yang lain pun banyak lagi yang ambil Bukhari Muslim. Ah, tu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'abdu, seseorang hamba, idza wudi'a fi qubrihi, apabila diletakkan di dalam kuburnya, wa tuwulliya, dan dikambuh tanam, wa dhahaba ashabuhu, dan pulanglah oleh sahabat-sahabatnya, hatta sehingga mana innahu, bahawasanya la yasma'u qara'ani alihim, mayat tu dengar tapak kaki tak orang hak ziarah kubur dia tu jalan dah balik lekung 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 lekung. Nah, mayat tu dengar. Ha, tu hadis Sahih Bukhari Muslim ni, hatta innahu la yasma'u qara'ani alihim, sehingga bahawasanya mayit tersebut la yasma'u qara'ani alihim, pasti mendengarlah akan bunyi geduk selipa. Ni'al ni mana selipa, capa, nah kasut ikut eh? Mereka itu ashab, mana orang-orang mari ziarah, mari duduk tanah kubur dia. Artinya kalau dengar tapak kaki tak kata dengar, kalau orang talking ah ini ini selalu-selalu ini hak ni yang ulama kita ambil sunat talking tu. Bukan hak ni saja, banyak lagi hadisnya. Nah, hak hadis hak tak boleh nak, tak boleh nak orang panggil apa, tak boleh nak apa, tak boleh nak tolak dah hadis yang sahih. Nabi kata laqinu mautakum biqauli la ilaha illallah, laqinu, laqin makna talqin, ajarkan. Ha, bukan ajar orang hidup, orang hidup tak panggil talqin, orang panggil kuliah pula tazkirah ke, tausiah ke, mau'izah hasanah ke. Kalau orang mati ni talqin, nah kita talqin ajar orang hidup, ajar buat apa orang hidup, orang hidup nak main ngaji di surah lah, main ngaji kuliah maghrib, kuliah subuh ni, bawa kitab orang berdengar ni, tempat mengaji orang hidup. Nah, lepas tu talqin tu nak ajar mati, laqinu mautakum, ajarkan yang mati daripada kamu, mana mautakum, orang yang mati di kalangan kamu. Nah, ulama dia kata hak ni setengah dia kata mautakum ni orang yang hampir nak mati, bukan mati dah. Ya takwil. Kata ulama yang kata, boleh nak pakai makna takwil lagu tu boleh. Dan boleh pakai makna hakikat sungguh, mana orang yang mati dah. Mautak tu mana orang yang mati dah. Nah, boleh kita nak takwil makna mautak tu dengan makna hampir nak mati, makna sakaratul maut. Sebab apa? Dia panggil gunakan dengan sirah mati, tapi ganti bagi mustakbal. Mati tu pasti akan berlaku, kerana orang tu sakaratul maut dah, dekat-dekat dah, orang panggil ghamaratul maut. Nah, dekat-dekat nak mati, bani mati tu pakai kata talking lah akal orang yang nak mati dekat-dekat lah tu. Ni mana kita, tapi boleh kita pakai mana hakikat, mana talking lah olehmu akal orang yang telah mati di kalangan kamu. Haa,
Tak kira nak? La ilaha illallah. Nah, jadi hadis ni boleh faham dua makna. Mana? Talqin hak tak ada khilaf, mana? Orang hak nak mati dekat-dekat nak mati tu kita sunat talqin. La ilaha illallah. Bukan asyhadu alla ilaha illallah tu orang nak masuk Islam. Dek sini. Ha. Lama orang nak mati gigi duduk dalam lingkar. Asyhadu alla ilaha illallah. Kalau orang baru pok kata, "Munyak kapak abah aku kafir ke mana?" Abah aku Islam lama orang kata, bukan gitu. La ilaha illallah saja. Nah. Ha, kalau ia panah lagi, ha, bawah pada pusat ia panah lagi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ha, kalau kaki ia sejuk dah, poho ia sejuk dah, nah, alah pinggir dah, la ilaha illallah saja. Kau tengok buombok dah ada dia, nak buombok dah, mananya nak siapa ke gor-goroh dah. Ha, tu kan Allah, Allah kut telinga dia. Nah, ha, tu talking, cara nak talking tu lagu tu. Bukan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ataupun ngucap lapo ngucap duk suruh ngucap gapo tahu. Ha tu berat-berat saja tu dah. Ada kalau hok tak mengaji ah. Ni lebih ngucap po ngucap. Ngucap po. Ni ngucap gapo moyaklah ngucap tu gapo dah. Ha itu. Ha boleh pakai makna hakiki apa? Orang mati dah. Duk tak kubur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mana tahu? Muka nak bagi tanya dah ketika tu dah sini. Ha, dia pun dengar. Oh, la ilaha illallah. Allah Tuhan aku dah sini. Muhammad Rasul aku, Nabi aku. Tapuk kaki dia dengar lagi. Ni hadis Bukhari Muslim ni. Ashahul kitab. Ha tu. Hatta innahu la yasma'u qara'ani 'alaihim. Sehingga bahawa mayit tersebut pasti mendengarlah ia akan geduk tapak kaki selipas-selipas kasuk-kasuk mereka itu para penziarah kubur dia tadi. Ha, orang yang menanai gapo semua tadi. Ha, bila lagu tu bila balik dah bunyi tapak kaki penziarah dia, ha, orang yang mengurus jenazah mari hatta mari tanai tadi tu nak balik dah kelekuk-kelekuk bunyi tapak kaki balik. Atahu malaikani. Datanglah akan hamba tadi dua malaikat. Nah, dalam hadis ni tak sebut dua malaikat nama apa. Hadis Tirmizi Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban disebut mana atahu malaikani aswadani azraqani. Datanglah dua malaikat yang hitam kedua-duanya, biru mata kedua-duanya. Oh. Nah, tubuh hitam, mata biru. Ha kira. Yuqalu li ahadihima, dikatakan salah satu daripada keduanya al-munkar, ha, an-nakiru. Ha, ataupun al-munkaru wal akharu an-nakiru. Ha. Salah satunya munkar dan salah satu lagi an-nakiru. Ha, hadis ni hok pegang oleh kaum ulama yang mengatakan satu nama munkar, satu nama nakir. Ha. Ada hadis yang lain Nabi kata satu nama mungkar dan nakir, satu lagi mungkar dan nakir juga. Ah, tu ya khilaf itu banyak. Tapi hadis ni ni, ha, hadis hasan gharib, nah. Tapi Bukhari Muslim tak sebut nama berapa. Da atahu malaika ni. Datang akan laki-laki atau hamba tadi itu oleh dua orang malaikat. Fa'aqadan fa'aqadahu, maka menduduklah kedua-duanya malaikat tadi itu hu akan dia akan hamba tadi. Ah, menduduk mana akak duduk nak tanya soalan ni. Ah, tu dia kata ruh tu masuk separuh tu. Nah, ah tu sebab kalau masuk berhabis tak payah mereka akak buat duduk dah, dia bangun sendiri duduk. Ha, dah. Buat apa? Oh, ruh tak masuk berhabis. Ruh masuk sekat tubuh lah. Maka diperdudukkan oleh dua malaikat tadi akan mayat tersebut. Ah, untuk ditanya. Fayuqalu la fayaqul fayaqulani lahu, maka berkatalah dua malaikat tadi itu lahu baginya bagi hamba. Dia kata mana? Dia kata ma kunta taqulu fi hadzal rajuli, apakah hendak kamu katakan bagi ini laki-laki? Ha. Ha, hok hadis sebelum ni Bukhari Muslim juga, iaitu man rabbuka wa man nabiyyuka wa madinuka. Nah, hok ni Bukhari Muslim juga tak ada man rabbuka wa man nabiyyuka. Pakai tanya ma kunta taqulu fi hadzal rajuli, apa mu nak kata pada ini laki-laki. Ha, hok ni disebutkan wak mari suratu Muhammadin
wa mangi gambare Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, maka jawab hamba tadi, asyhadu annahu Abdullah wa rasuluhu, aku bersaksi akan bahawasanya ni, hok mutunjuk ni, laki-laki mutunjuk ni, ialah hambanya Allah dan utusannya Allah. Aduh. Fayuqalu, maka jawablah oleh malaikat hok tanya tadi, unzur ila maq'adika minan nari, mu tengok tempat dudukmu di dalam api neraka. Abadalakallahu bihi maq'adan minal jannati, mengganti akan dikau oleh Allah dengan dia tempat duduk dalam api neraka, maq'adan minal jannati, dari akan kedudukan daripada syurga. Tu bagi orang mukmin lah. Habis itu. Itu bagi orang mukmin. Jadi mereka tunjuk ni tempat mulai neraka sebenarnya, tapi tu hati jadi tempat dalam syurga. Jadilah taman, satu taman daripada taman syurga. Duduklah dia siapa tunggu sangka kala kedua pula tiup bakit pula akhirat esok. Nah, dengan jasad sekali. Wa ammal kafiru awil munafiqu, ada pun orang kafir Nabi Raya atau orang munafik. Orang munafik ni orang yang menzahirkan Islam pada lidah tapi batin dia kupu. Izharul Islam fil lisan wa ikhfa'u bil kufri fil jinan. Nah, menzahirkan Islam pada lidah, batin hatinya kupu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, maka katalah oleh orang kafir atau orang munafik bila tu, mungkin kita tanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli, mu nak kata begapo pada ini laki-laki ni? Diwak mari suratu Muhammadin, gambar Muhammad. Nah, rupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang kafir orang munafik kata, la adri. Ai tak tahu apa aku. La adri. Nah, aku tak tahu apa. Kuntu aqulu ma yaqulun nas. Nah. Aku kata supon dengan hok ramai-ramai katalah. Aku ikut ramai-ramai orang. Ha sudah. Ha, ini satu dalil juga. Ulama kata tak boleh kita ni taklid dalam ilmu akidah. Ni tak boleh taklid. Nah. Wajib kita kena ngaji, tak boleh ikut orang. Nah, kena menutup, tak boleh ikut orang. Sebab jawapan orang kafir kata, la adri, aku tak tahu. Kuntu adalah aku. Di dunia mula, aku berpendapat, aku berkata, ma yakulun nasu. Apa hak manusia kata, aku ikutlah ramai-ramai orang kata itu. Summa yudrabu bimitrafatin min hadidin darbatan baina udunaihi. Fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi illa thaqalai. Bila jawab lagu tu kak, yudrab, dipukul, bimitrafatin min hadidin, dengan apa tuku ataupun pemukul yang diperbuat daripada besi. Darbatan, satu pukulan, baina uzunaihi, di antara dua telinga dia, mana kata atas muka lu, lepau atas muka, jawab lagu ni. Lepau atas muka, baina uzunaihi, mana lepau atas muka lah, kata atas muka tu. Nah tu, fayasihu sayhatan, maka menepiklah hok kena kata gitu. Oi kapi orang munafik tu akan tempikan, yasmauha, yang didengarkan akan dia tempikan, menyalihi mereka yang hidup, illa thaqalain, melainkan dua bangsa. Mana manusia dengan jin tak dengar. Ha, kita tak dengarlah. Senyap sunyi lalu kubur duk senyap gitu. Siapa bila? Siapa tiup sakakala kedua, kata lagu tu. Lepuk, akak cokel, lepuk, kata. Nah, lah sekali, jadilah orang panggil, satu lubang neraka dah orang panggil, kubur, orang munafik, orang kafir tadi. Allah, nah, tu. Pak kita, kalau kita tak mengaji betul iman tu bagaimana, boleh jadi. Sebab, ramai mana orang Islam pada nama, zahirnya, tanah tu mengadap kiblat. Tapi lepas ditanam, Allah membelakangkan mayat dia tu, membelakangkan kiblat. Nyanya, nah, tanah tu Islam lah, cara orang Islam mana menghadap kiblat. Tapi bila dah tanah tu siap ada mayat dia membelakangi kiblat, mana dia hanya Islam di sisi manusia tapi kupu di sisi Allah Ta'ala. Itu bahaya. Habis itu. Jadi hadis disebutlah kita Arab kata, wal ahadithu fi su'alil kubri
muta'addidatun kathiratu. Hadis-hadis yang membicarakan tentang soal mukanaki dalam kubur ni banyak sangat bilangnya dia. Nah, yukammilu ba'duha ba'dan, melengkapi nah oleh setengah hadis akan setengah hadis yang lain. Hatta sehingga qala Ibnu Abdul Barri, berkata oleh Ibnu Abdul Barri dia kata mana, wal ahadithu wal asaru fi hadza, bermula hadis-hadis Nabi dan perkataan-perkataan sahabat pada membicarakan tentang soal mukanakin dalam kubur, mutawatiratun, naik ke tahap mutawatir, yufidul yaqin, tak boleh ingkar, ingkar kafir. Wa ahlus sunnati wal jamaati kulluhum alal imani bidzalika, dan bermula ahlus sunnah wal jamaah semua mereka itu di atas mempercayai terima dengan soal mukanakir dalam kubur. Wala yungkiruhu, dan tidak ada yang mengingkari soal mukanakir dalam kubur illa ahlul bida'i, melainkan ahlul bida'ah. Siapa ahlul bida'ah? Antara lain ialah fuq jahmiyah. Wa ankaruhu al-jahmu wa aksarul mutaakhirina minal mu'tazilati, dan mengingkari akan ada soal mukanakir dalam kubur ialah fuq jahmiyah, Safwan bin Jahm ketua dia. Nah, wa aktsarul mutaakhirin, dan kebanyakan daripada ulama mutaakhirin minal mu'tazilati, di kalangan puak mu'tazilah. Ah, tu sebab kata ya fikir ya fikir mu'tazilah akal duduk depan nakal duduk belakang. Lagu mana duduk ala kubur nak kena tanya lagu mana, mana ada dah sepik lagu tu dia ni. Lainlah buat dengan mozek bukipah kau. Boleh juga muak-muak melekat kau kau. Ni duduk kambuh-kambuh dengan kapel kau pun tanya mana. Ha, tengok. Ada di kalangan Mu'tazilah mutaakhir kebanyakan ulama mereka ingkar dengan soal mukanakir dalam kubur. Wa ankaru wa ankaru, dan mengingkari juga soal mukanakir ni aidan juga al-Quraniyun. Puak-puak anti hadis. Quraniyun dia panggil. Wal hada wal apa tu wal hadasiyun al muasirun, gitu juga puak-puak apa puak-puak hadasiyun. Hadasiyun ni puak-puak gapo eh, kalau Quraniyun ni puak-puak Quran saja anti hadis, kalau hadasiyun nak ke mana puak-puak anti Quran hadis saja kalau ke mana. Nah, Quraniyun puak-puak anti hadis, Quran saja, Quran saja. Puak anti hadis kan, ada puak-puak anti hadis. Ha, ni anti Quran. Nah, hadis saja. Ha, al-mu'asirun hok zaman lah ni. Ha, tu puak sesat belaka tu dah. Jadi kita orang ahli sunnah wal jamaah percaya bahawasanya ada soal mukanakir dalam kubur tentang tauhid dan agama dan risalah. Dengan katanya kata mukanakir, man rabbuka? Siapa Tuhan engkau? Ini daripada Sahih Bukhari ni. Wama dinuka, dan apakah agamamu? Waman nabiyuka, dan siapakah nabi kamu? Ini Bukhari Muslim sendiri ni. Dah. Jadi tak ada ma NGOuka, ma partiuka, neh. Ada tak satu? Satu tak ada deh. Nah, maka jangan kita buat jadi akidah benda hak bukan akidah. Kita duk ulah-ulah sokmo. Ha? Ambo paling tak setuju kali kalau ceramah politik ke apa, tuan-tuan tak pilih. Ha, calon kita ni tuan-tuan, mungkin nak kita tanya dalam kubur seksa. Oh. Ya saya ngapak menang mungkin nak kalau itu tahu tak leh. Nah, mai mano? Hadis Bukhari Muslim mano? Nah, Sunan Sittah mano? Tak ada tu, tak ada. Neh. Ha, jangan duk reka sebab hak tu bukan perkara akidah. Hak tu perkara syariat. Nah, kalau syariat pun fardu kifayah, bukan fardu ain tu tidak. Ha, bahkan kita salah pakai nampak macam ju dekat belah raya ni kan, yang mari ju sama dengan piuh yang janggut yang gapo dak tu ni. Ha, dengan anak entel yang gapo. Mak kita pun nampak ju tak apa, kita pilih dia. Kita mana tahu. Manusia bukan maksum. Nah, pani wak jahat pula. Wala taziru waziratun wizra ukhra, kita tak tangguh dosa orang lain, tak tangguh dia berdosa, dia hak jahat. Melainkan memang kita kenal dah dia jahat,
pergi juga ah, kita juga berdosa sebab kita tahu dia jahat, neh. Itu ingat baik-baik. Itu walaisa ruknan yu'taqad fid dini. Melantik pemimpin ni bukan rukun iman yang diiktikad di dalam agama. Habis. Patu bukan urusan agama, dah urusan agama dalam syariat. Sebab tu nama siasah syar'i syar'iyah. Itu. Habis situ. Kemudian kita sambung semula pula. Dan kedua-dua malaikat itu permulaan fitnah kemudian daripada mati. Wallahu a'lam. Wa ilmuhu atam. Di situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar. Wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairin. Salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat thariqati wal haqiqah. Wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina alhusna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min alfitani. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.